Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan bermain game Free Fire lagi. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kita akan review bundle CW Elite Pass bertiga bersama Violent77 dan Borneo Gaming. Nah, seperti apakah keseruan dari trio Karajeng King ini? Kita akan mainin satu match di ranked match tentunya. Dan kita langsung skip saja ke in-game-nya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya dan skateboardnya keren parah sih ini ya. Ada kayak efek-efek pasir-pasirnya gitu ya. Mantap banget sih. Nah jadi buat teman-teman yang belum beli Elite Pass, ayo langsung dibeli. Sayang loh kalau nggak beli, ini bundlenya keren banget loh. Dibandingkan sebelumnya agak gembel, yang ini lebih bagus. Parasutnya juga bagus banget tuh. Ada gambar ininya, Scorpionnya. Keren ya. Dibanding parasut-parasut yang sebelumnya kan, yang ini lebih keren banget karena ada logonya gitu ya. Yup, kita langsung ngelut dulu lah. Sepertinya ada manusia lain selain kita di sini. Oh ya, di sini saya nggak review skinnya lagi ya. Jadi untuk skin senjata MP5 dan M41-nya nggak saya pakai lagi. Kita akan pakai senjata yang lainnya. Karena yang skin senjata kan udah saya review di video sebelumnya, yang bundle cowok ya. Nah jadi di sini saya hanya review yang bundlenya doang bersama dengan trio Scorpion di sini. Tapi ngomong-ngomong, belakangnya keren banget sih hologramnya. Logonya itu keren parah sih. Santuy dong bos. Masih early game mereka udah barbar kali itu ya. Ah, tak bantuin aja deh. Ayo kita tunjukin kekuatan badai pasir kita. Ada di dalam rumah. Di dalam rumah. Kabur kemana dia? Hei wahai anak muda, keluarlah kau. Nah, mati lo kan. Nongkrong-nongkrong di sini. Belum tahu dia dikepung sama 3 orang. Ini sekarang kasih saya. Nah, lumayan. Kita pakai Scar aja deh. Karena Scar Incubator ini memang GG Webred banget. Tidak ada yang mengalahi, tidak ada yang bisa mengalahi ini ya, skin inkubator yang ini ya. Karena skin inkubator ini memang banyak sekali dipakai oleh pro-pro player ketika lagi turnamen. Buset, main loncat-loncat aja ke atas. Aduh, di belakang satu. Di sini satu juga. Yang di sini ketok. Ini teman-temannya pada datang semua nih, pada ngamuk nih. Ratain lah udah. Beritahu aja kekuatan trio Karajeng King kita. Oh, masih rame tuh. Masih rame saja itu. Nice. Peluru saya habis. Sabar, sabar, sabar. Saya ke sana. Gila sekarat banget dah Violent77-nya. Udah ini ya. Udah pada diratain ya. Bagi air dulu dong. Gila sini kagak ada air, buset. Mana coba nih mau nembak. Ya sekotak doang. Cuma sekotak doang kagak cukup anjay. Nah tuh ada musuh lagi tuh di atas. Di bukit. Mana ya? Kagak kelihatan. Soalnya saya pakai HP ini. Jadi layarnya lebih kecil. Biasanya kalau saya pakai iPad kan enak. Bisa lihat lebih jelas. Ini harus dibiasain juga kita pakai HP. Soalnya kalau saya lihat di sini turnamen jarang ada yang pakai iPad. Oh, di sana ternyata. Sendirian aja kayaknya dia. Sini, sini, sini. Tak heal dulu. Woi. Boy, boy, boy. Sini, boy. Heal dulu, boy. Anjay. Sepertinya sih sendirian aja dia tuh. Kagak ada suara teman-teman ya. Aduh, kenok. Buset. Anjay, sakit banget dong. Mampus kau. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh anjay. Oh anjay. Oh nice.
mati sendiri dia tanpa ditembak. Wadaw. Ini dia kekuatan Karajengking ya kan, gak perlu tembak, mati sendiri dia, kena landmine sendiri. Anjay, kocak ya, ada juga player kayak gitu. Masa iya dia naruh landmine sendiri, kenjek sendiri. Mungkin saking panik kali dia ya. Jadi, biasalah itu sering terjadi. Kalau saking panik, biasa keinjak landmine sendiri. Saya juga pernah, saya naruh landmine. Kemudian pas ada musuh gitu ya, datang, kita panik, kita mau lari gitu. Gak taunya kita lari ke landmine sendiri. Udah mati, kenok ya. Violent, sini dulu. Saya mau nge-heal dia, kakak mau ya dia. Mumpung saya ada treatment gun nih. Tuh kan masih ada musuh, mati lu. Sini, tak heal dulu. Aduh, buset. Wait, sini tak heal. Barbar kali kalian ya. Darah udah tipis. Mana sih yang satunya? Udah mati ya itu ya. Anjay, udah mati ternyata. Kita tembakin aja. Buset. Bagi-bagi AR dong. Bagi-bagi AR dong. Kita kasih landmine banyak-banyak biar ini keinjak sama musuh enak kita. Kita gak perlu repot-repot nembak lagi ya kan. Ngomong-ngomong di sini topi dan face saya udah hancur parah sih. Ini harus dicari yang baru dulu nih. Ada satu musuh di sini. Waduh, nge-lag dong dia. Nice. Ternyata rame banget ya di Pocinok ini ya. Kita dari tadi gak kemana-mana, di sini mulu, datang sendiri musuhnya. Awas pak, minggir pak, saya mau ngeluh juga pak. Tadi kenok ya, kenok berarti masih ada musuhnya, masih ada temannya nih. Nah tuh, temannya ngamuk tuh. Temannya ngamuk di atas bukit itu. Tuh, langsung diras kita ya. Berani dia ngeras trio Scorpion di sini. Aduh, gila, sakit banget loh. Masuk ke rumah L di atas. Satu lagi di belakang luar. Kalau ada bom saya. Itu bom siapa tuh? Ini yang di bawah dulu. Tak selesai yang di bawah dulu lah. Mampus, nice. Ternyata dua orang doang. Kirain rame banget. Nah, mantul. Dapat juga kita face yang utuh. Gak utuh sih ini. Hancur setengah. Lumayan lah. Daripada tadi hancur sama sekali. Gila. Kagak ada armornya jadinya. Sisa 10 orang lagi. Ayo, kita tunjukin kekuatan Scorpion kita, Trio Karajengking. Kita sengat musuh-musuhnya ya, kita kasih racun semuanya. Biar disapu bersih sama badai pasir. Huh? Wow, gila. Sadis banget, Pak. Iya. Kita karena udah pakai ini, satu set bundle. Sini-sini, ngumpul dulu. Sini-sini, ngumpul. Nah, ini kok baju mereka agak warna hitam ya? Tuh kan bajunya agak lain ya, baju mereka berdua ya. Dan juga celananya juga warnanya agak berbeda. Apa mereka pakai bundle yang lain? Kagak sih ya, bundlenya sama.
satu. Di belakang ada hologramnya, cuman warnanya agak berbeda ya. Mungkin ngebug kali ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini bundle-nya memang keren banget, cuman untuk sial yang di belakangnya itu ketimpa sama tas. Jadi hologram logo itu nggak nampak sampai full ya. Dia hanya nampak setengah doang. Tapi kalau kalian pakai tas yang Scorpion itu kelihatan banget sih. Kan ada tas yang Scorpion itu. Nah, kalau kalian pakai tas yang nggak ketutupan itu kelihatan untuk hologramnya. Tapi kalau kalian pakai tas yang kotak-kotak kayak itu ya nggak kelihatan ketutupan sama tasnya itu hologramnya. Tapi untuk yang bundle kali ini memang betul-betul keren. Memang betul-betul keren dibanding yang Elite Pass sebelumnya ya. Wah, kenok kau. Kena landmine. Mampus. Bentar, saya keluar nanti. Tunggu dangernya selesai. Bisa-bisanya dia kena landmine di atas lagi. Tinggi banget lu kena landmine-nya. Ngapain lu kesini? Mau naik ke factory lu? Anjay. Kita masuk zona dulu yuk. Itu udah ditandain sama Violent tuh yang warna hijau. Zonanya menuju ke sana. Ini tadi dia pakai ini ya. Pakai tool yang apa itu yang kasih zona. Ini yang udah pada mati pelit kuota banget sih, kagak mau nonton kita ya, cuman sendirian aja tuh. Nah, hilang lagi yang nontonnya. Ah, pelit banget lu. Nontonin dong trio Kalajeng King di sini beraksi. Ada suara tembakan di belakang. Si Borneo lagi nembak siapa tuh? Ada musuh tuh. Knock satu. Satu lagi. Knock lagi. Oke, gila, mantul banget. Langsung rata semuanya. Untung gue dengar si Borneo tembak, kalau kagak mati tadi ya karena keroyok 4 orang ya. Lagian mereka juga seneng ya main di luar-luar zona kayak gitu ya. Mereka tunggu zona jalan baru mereka jalan gitu. Ya supaya nggak kena bokong sih ya. Cuman bahayanya ditungguin aja. Kayak tadi kan ditungguin dari zona, ditungguin masuk. Itu yang berbahaya sih. Memang ada resikonya juga kalau kita main di tepi-tepi zona kayak gitu. Ngomong-ngomong sisa satu doang loh ini. Sisa satu doang loh. Gila sih ini dikeroyok sama 3 orang pasti auto tewas lah ini orang. Dan zonanya masih luas banget, gak tahu kemana lagi tuh orang. Ada ya? Ada ternyata tuh, dekat kita tuh, di depan. Bisa saya ditembak. Saya jual ya. Wah, kena makan granat ya Borneo. Aduh, kasihan banget ya. Mau tak pangkongin tadi ya kena granatnya Borneo Gaming. Oke, teman-teman, jadi itulah dia keseruan dari trio Scorpion di sini dengan bundle Elite Pass Sandstorm Warrior. Memang GGW berat banget ya, bisa auto buya tentunya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan terima kasih atas dukungan dan support kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.